Selamat sore teman-teman dan adik-adik sekalian pencinta Cihuy Cinematic Universe. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, akhirnya setelah menunggu setengah tahun, Cihuy Cinematic Universe atau Bang Cihuy merilis game lanjutan alur cerita Agung dan Arif, dan sekarang gamenya bertajuk Eksperimen Jahanam. Sebelumnya kita sudah bermain yang game sebelumnya nih ya, terjebak di alam setan di mana Arif sedang terkapar karena kakinya digigit oleh orang gila. Lalu Agung berusaha untuk menolong Arif dan membawanya di rumah sakit. Namun Agung tidak sadar kalau rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit kematian. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Bang, aku kangen Arif dan Agung. Iya, siapa yang kangen Arif dan Agung guys? Alright, tanpa mengundur waktu lebih lama karena sudah mau maghrib teman-teman, langsung saja kita lanjutkan. Semoga akhir ini good ending ya teman-teman ya. Kita mainkan sekarang. Halo bang, halo, telat gak? Enggak. Let's do it man. Oh sebentar, bentar nih. Oh lupa di reset, tadi gue lagi ngetes audio. Ulang. Nah ulang ya. Serius, gue belum main, nah. What? Kita di rumah sakit. Lah, apa sih bocil lah. Oh iya, lanjutan kemarin kita di rumah sakit teman-teman ya. Udah spoiler, enggak tahu, serius gue gak tahu. Oh. Ah ini kan game sebelumnya. No, Arif. Rip, bangun Rip. Ada yang gedor-gedor pintu, Rip. Joki, buset, game begini aja joki. Rip, bangun Rip, ada yang gedor-gedor pintu. Iya, ada yang gedor-gedor, guys. Oh no. Kita udah bersatu sama Arif, tapi Arif masih terkapar ya, teman-teman ya. Siapa ini yang gedor-gedor, guys? Oke, kita coba. Ini apakah stalker nih kayak kemarin? Loh, kosong. No! Komplotan setan, sebentar. Pocong, suster nyesot. Sama capcul aja, gimana nih, kemana cuy? No, no, guys. Guys! Oh shit. Oh no. Game yang dimainin Minyu. Rip! Tenang, santai. Bisa buat ngadang mereka ya, biar gak masuk. Bener, saya bisa buat ngadang mereka biar gak masuk, guys. Oke, let's go. Oke, let's go. Dorong, guys, lindungi diri kita, guys. Bang, bukannya udah main belum, kocak, ini episode yang baru. Dorong. Kita blokade ya, nice. Moga aja aman ya. Oke, moga aja aman, kita lindungi sahabat kita Arif. Teman-teman, lindungi, kata Ricky. Hantu kok buka pintu, ya juga ya. Hantu kan bisa tembus ya. Rip, bangun Rip, ayo Rip. Kita harus membuat barikade, banyak pocong. Suster nyepot sama capcul aja di depan. Oh, kesini guys. Oh no, apa ini? Oh guys, gua harus kemana ini? Sebentar. Nggak ada, dia ikutin markernya teman-teman ya. Eh, kemana nih guys? Yah. Oh, ini nih. Let's go. Berat banget ini lemari. Ayo, cepet, ayo. Agung, kamu pasti bisa melindungi sahabatmu. Ngapain sih mereka ngejar terus? Yang mau bunuh kalian lah, kocak. Namanya juga hantu jahat ya guys ya. Telat gak bang? Enggak. Bang, itu kuyang bukan capcul acai. Capcul acai bahasa Malaysianya guys. Oh, nice, kita berhasil ya. Si Arif ditinggalin dong. Oh no guys, jangan bilang kita ke tempat pintu yang bertajuk biohazard atau warning. Dan ada darah, ada percikan darah match dalam pintunya guys. Oke, anak kecil jangan nonton ya, di bawah 15 tahun. Gue gak tahu apa yang ada di balik pintu ini. Kita ungkap sama-sama ya. Jalan keluarnya ya cuman ini ya. Oke, terus si Arif gimana ditinggalin? Bang, orang Malaysia keren. Oh, kita laporan dulu. Rip, ayo Rip, bangun Rip. Arif!
Akhirnya Arif sadar, guys. Let's go. Aku kangen banget sama Arif. Ih, Arif ganteng banget sih, guys. Sedang enggak bahagia enggak Arif bangun lagi akhirnya? Di ganteng banget Arif. Sumpah ini idaman wanita-wanita ya. Yuk, yuk kita ajak ngobrol ya Arif yuk. Gimana menurut dia nih kita lagi dikepung setan, guys? Ternyata yang selama ini gua lihat cuma mimpi. Iya lu, Rip. Gua kira lu mati suri, enggak bisa bangun lagi. Oh iya, episode sebelumnya kita pakai Arif di dunia mimpi, bener. Kaget gua. Akhirnya Arif siluman, guys ya. Akhirnya Arif siluman. Wah, oke oke. Kemana nih? Oh, sini kabur kabur, Arif. Arif kita kabur, Rip. Oh, dorong dulu, Rip. Dorong dulu, Rip, ini pintunya, Rip. Apa meja-mejanya nih? Satu-satunya jalan yang bisa kita lewatin ya cuman pintu itu, Rip. Tapi gua di mimpi gua kalau kita ke pintu itu, kita bakal masuk ke alam setan. Gak ada pilihan lain, Rip. Kita harus masuk, Rip. Demi menyelamatkan diri kita, Rip. Serem, Gung. Jangan lewat pintu itu. Itu pintu alam setan, Gung. Kayak di mimpi gua. Loh, gua gak ada dubbingnya. Ya udah, gua yang dubbing aja ya. Lu kebanyakan tidur. Gak ada jalan lain selain ini. Oke, oke, sip. Arif dan siluman, guys. Let's go. Gak ada pilihan lain, guys. Kabur, kabur, kabur. God, guys, baca guys. Area wajib pakai hazmat. Biohazard zombie kah sekarang? Harus pakai hazmat ya. Emang ini tempat apaan sih? Tempat apa ini? Hujan kah, Bang? Enggak. Oke. Baju hazmatnya di mana nih? Ini kah? Ini, guys. Enggak bisa dibuka. Kok makin aneh ya ceritanya ya, makin jadi zombie, cuy. Nggak bisa, kemana nih? Kemana nih, guys? Nggak bisa, guys. Hello, what should I do now? Ke pintu nggak bisa. Oh, bisa, tekan apa tadi gue? Bisa, guys. What is this, man? What is this, bro? Tempat eksperimen kah? Minus satu kuping, mampus, meninggal bareng. Udah gue bilang anak kecil jangan nonton. Bisa gak masuk sini? Biasanya kalau bisa masuk pintu ada tanda markernya, guys. Langsung masuk pintu, Bang. Iya tadi gak ada tandanya, tahu-tahu bisa masuk sendiri. Ini kita belum pakai baju hazmat loh. Kayak ada apaan tuh biru-biru. Ada orang, guys. Adik-adik. Who is that? What? Kok dia pakai suntik? Siapa itu, Rip? Seingat gua yang punya suntikan segede gaban gitu kan si dokter gila. Guys, dokter gila, guys. Suntikan segede kanjut badak. No! Rip, kabur, Rip! Rip! Larinya pelan banget, bre! Ulang. Larinya itu. Ulang. Jangan lihat belakang ya. Dapat ini guys. Wadidaw. Dapat ini. Percaya sama gue, dapat ini guys. Dapat ini, men. Dapat, udah ada mentok nih, emulatornya udah gue gedein nih. Let's go! Akhirnya kita lolos dari manusia hazmat ya. Wah, udah gede banget nih, guys, emulatornya, guys, udah mentok nih, lari gue udah full power nih, guys. Akhirnya, guys, GG. Oke, nice. Udah nih, udah pakai baju hazmat nih. Sui! Kita berhasil, guys. Wah, kita kejar-kejaran lagi, kah? Enggak usah here we are, guys. Keburu maghrib, guys. Wah, ini oh iya, emulatornya harus digedein, men. Nah, emulatornya udah digedein, mentok nih full power nih lari gua, guys. Sip.
Ini kayak dari tadi harus mentok emulatornya, cuy. Ah, mana dia? Mana si suntikan segede kanjut badak, guys? Kok hilang dia, guys? Wah, dia hanya menyisakan. Dokter itu beneran gila. Temannya sendiri juga dibunuh. Dokter itu beneran gila, temannya sendiri dibunuh. Adik-adik, kalian tahu teman-teman siapa yang memakai baju hazmat dan membunuh temannya sendiri? Sudah pasti sudah bukan adalah Stumble, guys. Ya ya, Stumble, guys. Apa itu? Puzzle. Aduh, ini passwordnya apa ini? Passwordnya apa ya? Passwordnya apa, guys? Wah, di mana kita bisa tahu passwordnya? 15. Sebentar. Ini bisa nggak? Oh, ke pintu sini nggak bisa. Ini bocil asal tebak nomor menyerang kah? Apakah ada di sini puzzle-nya? Rip, lu ngikut gua mulu, Rip, bantu gua mikir dong. Apa ya? Pas ini nggak ada di mayat, emang iya. Jangan-jangan ini kode. Betul, siapa yang bilang ada di mayat? 603242. Aduh, bocil ngaku-ngaku bentar. 603242. 60. Enggak aja bisa kebuka. 3242. Aku salah sih. 60. Ya. Bro, itu apaan, bro? Adik-adik itu apa, adik-adik? Ya. Aku bukan hantu. Aku hologram yang mengawasi area ini. Bisa berubah bentuk sesukaku. Ayo ikut aku. Kalian akan melihat sesuatu. Bisa berubah sesuai bentuk sesukaku, bisa jadi cewek pakai bikini. Jangan. What? Ini kok jadi begini ceritanya, cuy? Aku ngarim, cuy. Lari, Gong. Rip. Oh shit. Ya. Apaan sih? Kan udah jauh dari kuntilanaknya. Kok ketangkep siapa, coy? Udah langsung kabur. Oh, kaget dong, gue bilang anak kecil jangan sok-sokan nonton. Jangan lihat belakang, mana ada gue lihat belakang. Agri bang, iya cepet. Kurang beruntung dari sini kan, udah peluk sini. Bang, mending main Armored Core 6. Waduh, itu mah bocil-bocil pada gak suka, men. Oke, hologram, let's go. Area ini dikuasai oleh dokter gila. Dia melakukan percobaan ilegal, menciptakan monster-monster yang menakutkan. Anjir, udah bingung. Oke, ada monster menakutkan ya. Oh, dokter gila, guys. What? What is this, man? Bro, what is this? Bre! Ngapa jadi begini ceritanya, Agung Arif? Rip, lo masih ngikut gue, lo ikut gue terus, Rip, ya? Rip, ternyata kita selama ini diawasin. Wah, selama ini kita diawasi, guys. Rumah sakit Indonesia tahun 2077. Anjay, kita bisa lihat kamera seluruh rumah sakitnya, guys. Keren banget. Wah, selama ini kita dipantau ya. That's so creepy. Bang Widah, aku telat gak? Enggak. Wah.
apaan sih? Apa sih gua? Gak bisa gerak, men. Lah. Apa sih? Ini suruh ngapain, men? Mekanik baru kah? Ini jalannya juga begitu lagi. Oh, suruh ke situ tuh, lihat tuh. Ed, dah susah banget ini dikontrolnya, men. Jalannya mundur apa? Apaan sih jalannya mundur, coy? Tunggu, susah banget kontrolnya ini, guys. Sabar ya, kita gerakin sini. Ih, broken banget. Oh, diputar dulu arahnya. Nah, gitu caranya tuh, lihat, diputar dulu arahnya. Nah, tuh. Oke, gua paham. Ngerti. Dah, sip. Nah. Oh no, dokter gila dengan... Wah gila, itu siapa lagi tuh yang dibawa tuh? Buset, suntikannya di tangan, nyangkut. Brutal, wah! No, dia masuk ke sini, guys! Terus gimana? Wah, dia masuk, guys, dengan baju asmatnya, buset! Suntikannya gede banget, bang, suntikannya nyangkut, iya. Oh no, dia makin masuk. Gue harus ngapain? Oh, tutup pintunya, men. Tutup pintunya. Nice. Loh, lah kepala keluar. Ih, apa sih? Sumpah nih, Gen. Lah. Lah! Lah, gak jadi. Mundur. Kemana ini sekarang? Sini kali. Aha, sini. Dah, belok kiri. Nice. Lari ya. Sip, lari terus. Nice. Belok kiri. Cakep ya, seru ya adik-adik ya. CCTV POV. Iya, point of view CCTV, kocak. Lah. Kok kembali lagi di sini? Keluar kamera nggak bisa, kocak, gak ada pilihan keluar kamera. Nih kalau gue tekan home yang di kiri bawah ini tuh, yang di kiri nih, apa yang terjadi, lihat tuh. Kemenu, kocak. Kalau tekan yang home nggak bisa keluar kamera, itu rumah, kocak, makan tuh rumah. Keluar dari kamera tuh, tekan rumah, ke home. Memang muter-muter dulu itu, bang, kata si Daivan tuh, sotoy, anjay, bocil. Rumah tuh ke home, kocak, udah muter-muter dulu di sini kata bang si Daivan, guys. Nah, muter-muternya dulu, kita jogging dulu, guys. Jogging dulu kita, cuy. Nah, muter dulu nih. Bang cuy, kenapa jadi gini? Ya, ini inovasi sih, guys. Dah lah, intinya kita kabur lah. Gimana lah, cara apapun yang kita lakukan, kita kabur dari rumah sakit kematian ini ya. Mau sudut pandang kamera, sudut pandang HP. Pokoknya kabur lah. Nah, jogging dulu, lewatin kuntilanak itu, jogging dulu, jogging. Itu muter-muter terus gak sih, bang? Ya iya, makanya ya. Nah, muter lo, jogging. Nah. Ini sampai kapan tapi, Van, joggingnya, Van? Ke pintu yang satu lagi. Ini gak bisa, ini kan pintu yang tadi, ruang kamera. Deketin kuntinya kali ya? Oh, itu, yes, bener! Udah ada marker, nice. Bener kata bang si Daivan, guys. Thank you, bang si Daivan. Gila, ini kamar mayat, apa udah mayat? Wah, kok kayak pernah denger suaranya ya? Kok kayak pernah denger suara zombie itu ya, teman-teman ya? Sorry. Wah, susah ini, guys. Ini susah nih, kameranya begini, gak enak banget. Gila, ini kamar mayat apa gudang mayat? Wah. Ah, sini, gue cek sini, nice, juk sini, guys. Kayak kenal suaranya ya. Nah, sini, gelis, nice, kita berhasil, guys. Banyak banget, coy. No, epic.
Lu kok kesini sih tiba-tiba? Weh, mana nih karakter gue gak kelihatan, bre? Oke, belok kanan, setir kanan. Awas kena kuntilanak, wah larinya kenceng banget zombinya, cuy! Wah, ini susah sih. Wah. Deket banget! Deket banget! Ini sampai kapan muter-muter aja, cuy? Stir, nice, menjauh. Deketin kunti, enggak sih. Ini kemana, Van? Tolong, Van, ini kemana, Van? Aduh, mentok lagi, kocak! Ah, itu tadi, let's go! Lurus. Ya, kelewatan, anjing! Sorry, muter lagi. Ya, stir! Ini mekaniknya, sumpah, Bang Ciu yang ngeselin banget mekanik ini, cuy. Mekanik brengsek ini, kamera-kamera begini sih kesel sih gue. Nggak enak banget. Kelewatan cuy, pintunya cuy. Jogging dulu. Ya Allah, kok jadi nggak kaki ini? Mana sih dia pintunya tadi yang ada markernya? Lari, udah mentok ini guys larinya guys. Mana pintunya kok hilang sih? Aduh, gak enak banget nih posisi di sini, gak enak banget kameranya guys, sumpah guys. Itu dia, oke, peluk kiri ya, peluk pintu kiri, let's go. Hah, tuh, kameranya tiba, nice! Jangan-jangan eksperimennya itu apa yang ada di dalam kaca? Pop pop skip. Kenapa jadi skiri pop pop toilet, coy? Apa sih ini game? Syukur mereka dikurung, teman-teman ya. Wah, agak kelihatan, men. Mana karakter gue, bre? Oh itu dia, sampai guys. Udah itu weh. Oke, belok kiri, putar dulu, muter lama amat dah. Lah. Oh, itu udah sampai, bukan ada sampai, guys. Di mana sih itu? Oh, nah, di sini. Gua pernah lihat monster toilet gini. Berarti mimpi gua benar. Monster toilet di mimpinya Arif. Wah, jangan bilang mereka bebas semua, guys. Aduh, sumpah emosi banget gue muter-muterin kameranya, cuy. Nah, kita di sini. Sekarang kemana nih? Bang, maaf telat. Iya, nggak apa-apa. Tunggu, guys. Ini kemana lagi nih ya? Ya iyalah, mana karakter gue? Kagak kelihatan. Pintu ini kali ya? Ah, pintu ini ya nggak bisa. No. No. Dokter gila mengetahui posisi kita. Okay, that's not good at all, man. Nah, dari tadi kayak begini kan enak. Oke, ulang, mama, ulang. Dari tadi kayak begitu. Kaburnya kemana, cuy? Kagak bisa, anjay. Ya. Wih, gua kemana nih? Wih. Somebody help me!
nggak bisa guys. Jogging lagi, gue cek dulu. Help me. Konon katanya diputerin 7 kali, coba teori puter 7 kali guys ya. Minus 1 kuping, mampus. Ya gue bilang jangan macem-macem kalau gue main game horror, soal-soal digedein. Somebody help me. Gak bisa pin. Oh bisa. Nice, bisa. Let's go. Let's get the hell out of here, man. Nice. Oh no, sandwich. Pocong sekarang aliansinya sama Skiri Papap Toilet deh. Baru tahu guys sekarang hantu Indonesia Skiri Papap Toilet. Wah, enggak bisa. Oh, gelap banget ini. Baru bisa, emang harus diputer-puter dulu guys. Ah, naik lagi. Bang, itu suaranya di Minecraft, emang iya ya? Oh, naik lagi. Arif, mana Arif? Masih di belakang, lu. Lu. Lah, mentok guys. Oh, bisa. Nice. Gila makin serem ya, teman-teman, makin creepy ya, teman-teman ya. Udah maghrib belum kan? Belum guys, di gua belum. Oh my god, patung apa itu adik-adik? Patung tanpa bentuk yang jelas. Okay, should I go there? Or here? Okay. Ini kah? Rip, sini Rip. Belok Rip. Arif. Ah, cakep Rip. Nah, keluar ya. Wah, bener cuy. Guys, lihat setan baru, hantu baru guys. Ayo selamatkan Agung dan Arif. Kita keluar dari rumah sakit, tapi kita harus kemana? Menara Saida, bukan kocak. Naik truk mana? Truknya kagak ada truk. Di belakang. Wah, rame banget. Rip, lo masih ikut gua kan, Rip? Let's go, Rip. We can do this, Rip. Wah, ada yang toilet juga, men. Ini kemana ya? Gede banget tempatnya. Arif, sini Arif. Udah, kita menjauhi dari itu ya. Cari kendaraan, oke. Cari kendaraan. Oke, gue ke kanan. Iya, cuy. Iya, Roni, itu truknya guys. Roni, yes, pa. Itu tuh gulat. Sorry, gulat. Roni, yes. Oke, tuh tungguin cuy. Ah, dari kiri dah, ke kiri aja guys. Roni, pa. Roni, pa. Aduh, di kiri benar, siapa yang bilang di kiri? Hah? Loh. Epic sekali, namun sayangnya harus bersambung teman-teman. Dan kalau kalian bisa lihat di atas kepala gua guys, bersambung atau coming soon ya teman-teman ya.
epic gak? Epic gak? Epic gak? Walaupun agak aneh sama mekaniknya jadi kamera gitu, tapi epic ya, seru ya, keren ya, keren ya. GG, kata Vini, kata Adolf, kata Bintang. Wah gila, makin seru banget perjalanan Arif dan Agung, teman-teman ya. Satu hal yang perlu kita ketahui guys, kita lolos dari rumah sakit orang gila yang penuh dengan eksperimen, eksperimen jahat ya. Rupanya selama ini skidi pop-up toilet itu asli Indonesia guys. Itu yang harus kalian camkan. Dan hal, satu hal yang kita harus bersyukur adalah Arif lolos dari mimpi buruknya. Dan kita berdua, Agung dan Arif, lolos dari gedung rumah sakit kematian ini teman-teman ya. So, sampai jumpa di lanjutan dari Cihuy Cinematic Universe. Semoga Bang Cihuy cepat rilis lanjutannya. Semoga kita naik truk tadi ya, kita tidak dibegal oleh makhluk mistis atau setan-setan lainnya. Semoga Arif dan Agung bisa kembali ke pacarnya masing-masing ya. Oke, kita udahan dulu guys. Kita sebut nama. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Absen yang ketik. Ada Alis, ada Afrizal, ada Adam, ada Jus, ada Bang, enggak usah absen, Bang. Mending udahan aja, Bang, karena ada maghrib, teman-teman yang muslim mau ibadah. Ya udah. Oke. Okay. Langsung aja kita tutup streamnya. Enggak usah ini guys, enggak usah absen, teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Semakin seru petualangan Arif dan Agung, kita tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa di game berikutnya. Brandu Winda signing out. Bye bye. Yes, Agung dan Arif selamat.